Hai semua, so adik-adik kita akan mendapat keputusan GCE peringkat O-Level pada 11 Januari nanti. Ha, abang-abang, kakak-kakak, masih ingat tak pengalaman membuat GCE O-Level ni? Jom kita try tengok. Hai, nama saya Atira. Hai, nama saya Syafika. Dan kami menduduki O-Level pada tahun 2009. Nama saya Jana dan saya mengambil O-Level pada 2010, 13 tahun yang lalu. Hello, nama saya Nazira dan saya dari NUS. Nama saya Mirza dan saya buat O-Level saya tahun 2013. Dan nama saya Akbar, saya ambil O-Level saya di tahun 2005. Cik Sarah Akilah merupakan seorang jurulatih bola jaring. Sejak kegiatan kurikulum digantung ekoran virus COVID-19, sejumlah besar pendapatannya terjejas. Peribahasa? Oh, ingat sebelum kena jimat sebelum habis, ya? Ya, probably F. Alamak! Peribahasa ada kerang adalah nasi, air pun ada pasang surutnya. No. I think that comes later when dia tengah berbunga-bunga. Right. Okay. I don't think. I think we skip first. So, dia sentiasa... Air pun ada pasang surutnya. Dia sentiasa berhemat semasa berbelanja kerana dia akur bahawa duit itu akan habis juga akhirnya. Ada kerak adalah nasi. F just now. F. Ya. Yeah. Ingat okay. Sebelum kena, jimat sebelum habis. Cik Sarah berazam untuk menggunakan sanya dengan sebaik-baiknya setelah mendapat geran daripada pihak pemerintah. Cikgu, help. Jagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak. Pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar. Okey. Macam sama pula. Oh, sih. Memandangkan dia mahir membuat kek lapis, dia mengambil tempahan menjual kek lapis menerusi laman Instagram. Maklumlah. Jawapannya adalah ding, ding. Kuat burung kerana sayap, kuat ketam kerana sepit. Ah, everyone have their own strengths. Okay. Is it kuat burung kerana sayap? Yes! Jika dia tidak berani mencabar dirinya, tentu dia akan terus dibelenggu dengan kesempitan kewangan. Oh, disebabkan. Dia tidak dipecah ruyung. Di mana boleh mendapat sagunya? Malu berkayu? Yes. Perahu hanyut? Okey. Macam cak-cak guti je semua. Tenang je. Cost price of the tablet. Price is about 600 plus, 620-ish. Nak mengucapkan selamat. O-Level result bukanlah segalanya. Walaupun O-Level result bagus atau tidak bagus, InsyaAllah apa-apa yang diusahakan akan menjadi, insyaAllah. Selamat maju jaya and just remember that learning is a lifelong journey. Bye! Selamat maju jaya untuk keputusan O-Level anda. Yes, all the best. Wah, nampaknya masih boleh tahan ya abang-abang dan kakak-kakak kita. Bagi adik-adik kita yang akan dapat keputusan GCEO pada 11 Januari nanti, syabas kerana telah selesai satu fasa kehidupan. All the best dan jangan lupa untuk membaca laporan kami pada hari keputusan tersebut di pelbagai wadah. Bye!